Halo semua, apa kabar Indonesia? Jangan lupa subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya supaya dapat notif dari kita kalau kita upload video baru. Nah, sekarang aku mau bobokin Yonu dulu. Tuh, tetap stay tune di video kita. Halo-halo semua. Welcome back to our YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi aksi booster aku selama ini nih. Nah, simple banget. Pertama nih, pagi-pagi kalau aku bangun biasanya aku tuh makan buah. Sebelum makan yang lain, aku biasanya pagi itu makan buah dulu. Nah, biasanya kan kalau abis pumping itu pasti lapar kan. Nah, aku biasanya nyiapin cemilan. Bikinnya itu gampang banget. Nah, sekarang ayo kita coba gimana sih cara bikinnya. Mari kita mulai dan inilah bahan-bahannya. Oke, ini ada almond. Aku pakai 1 cup. Nih, cukup 1 cup. Terus ini agak kalian gampang alatnya. Terus juga sama, aku cukup 1 cup. Sebentar ya sayang. Terus chia seed aku nggak terlalu sampai 1 cup. Terus ini adalah coconut. Sebentar ya nak. Coconut juga 1 cup. Terus peanut butter. Nah, tapi untuk peanut butter kalau kalian ada almond butter lebih baik pakai yang almond. Nah, terus madu ini juga kalau seandainya kalian ada clover honey lebih baik kalian pakai yang clover honey juga. Inilah bahan-bahannya. Ada almond, ada oatmeal, ada flaxseed, ada chia seed, ada coconut. Terus ada peanut butter, ada honey. Nah, kalau kalian mau tambahin choco chip juga bisa, karena pertama kali aku sempat bikin itu pakai choco chip, tapi terlalu manis, jadi aku nggak pakai choco chips untuk kali ini. Nah, kalau kalian suka, kalian bisa masukin choco chip juga. Nah, untuk kayak yang coconut juga, kalau misalnya kalian nggak suka coconut, kalian nggak masukin juga nggak masalah. Nah, sekarang kita mulai cara bikinnya. Nah, karena anak aku nangis, jadi iklan lagi, mari kita lihat. Hyunwoo sekarang udah mau nangis, apa bukan nangis? Mari kita lihat anaknya. Hyunwoo ya? Wei kure? Oh, wei uro? Oh, wei uro? Nggak nangis dia kalau dikamerain. Malu di depan kamera nangisnya. Mami lagi bikin video sayang. Kenapa nangis? Kan lagi bobo. Mami tinggal lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita mulai gimana cara bikinnya. Almond aku masukin. Terus oatmealnya juga aku masukin. Terus flaxseed, terus chia seednya, terus sama coconut.
Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, inilah penampakannya. Terus, biar gampang, ini diaduk dulu semua. Diaduk sampai rata. Nah, setelah tercampur rata, kalian kasih nih madu. Madu aku biasanya itu 5 sendok. Satu. Lagi. Dua. Tiga. Ini aku pakai 5 sendok dulu, terus diaduk rata. Bentar ya nak ya. Nah, nanti pas terakhir kalau seandainya memang kayak masih belum nyatu, kalian bisa nih tambahin madu lagi atau peanut butternya. Oke, nah untuk peanut butter aku biasanya 4. Nah, terus diaduk-aduk. Nah, sekarang ini udah jadi. Nah, ini mau aku tutup sama plastik. Udah itu langsung aku mau masukin ke kulkas dan simpen di kulkas selama 4 jam. Nah, setelah kita simpan di kulkas selama 4 jam, baru kita bentuk. Ini udah aku bungkus sama plastik, terus mau aku masukin ke dalam kulkas selama 4 jam. Nah, ini setelah 4 jam baru bisa kita bentuk. Nah, caranya itu gampang banget, cukup untuk bentuknya sendiri itu terserah mau bulat, mau oval, mau bentuk kulo, mau bentuk apa itu terserah. Nah, kalau aku bentuknya seperti ini. Ini bisa kayak sekali makan gitu. Itu gampang banget dibentuknya tuh. Pokoknya lakuin sampai selesai. Nah, enaknya bikin cookie ini tuh nggak repot, nggak perlu dipanggang. Cukup masukin kulkas 3-4 jam, langsung bentuk, terus udah mau dimakan deh. Nah, sekarang selesai. Nah, jadi dari semua takaran tadi jadinya satu toples kecil ini. Nah, sekarang udah jadi nih cemilan ASI booster aku. Penampakannya kalau lebih dekat ini tuh. Ini bisa bertahan sampai 1 minggu kalau kalian taruh di dalam kulkas. Tapi ini sih kalau aku ngambil ini tuh nggak sampai 1 minggu udah habis. Jadi aku bikinnya biasanya dengan takaran yang tadi, nah, kalau habis aku bikin lagi, habis bikin lagi gitu. Ini nggak cuma buat busui,
bisa juga buat bumil, bisa juga buat suami, buat anak. Siapapun boleh makan karena ini cuma cemilan biasa. Nah, sekarang mari kita coba gimana rasanya. Kita coba ya. Ada almondnya. Nah, kita coba ya. Tuh. Enak banget. Mantap. Jadi itulah tadi bahan-bahan dan cara bikinnya. Silahkan coba di rumah. Buat kalian yang udah coba dan ikutin resep aku, bisa kalian tag di Instagram aku, Pada Oktarani. So, sampai di sini dulu video kita kali ini. See you, bye-bye. Selamat mencoba.